Alwi, Alwi katanya fobia banget sama gagang pintu ya. Kenapa? Masa sih? Ya, coba jelasin, Wi. Kenapa, Alwi? Jelasin. Gagang pintu. Iya. Emang iya, Wi. Kenapa? Gagang pintu apa itu? Itu pegangan gagang pintu. Gagang pintu aja dia enggak tahu. Gagang pintu. Tanya dia fobia tahu enggak tuh? Mau takut kamu? Enggak. Ngadi-ngadi. Enggak takut sama gagang pintu? Enggak. Enggak tahu. Fobia tahu fobia? Fobia. Enggak tahu juga. Fobia itu temannya Po Anwar. Dia nggak tahu fobia, taunya Pokemon. Iya, Pokemon. Tahu dia. Tahu. Sekarang kita ke Abang Judika nih. Judika, kamu nggak main film. Waktu itu kan lu pernah main film, katanya. Apa aja sih film yang pernah lu bintangin? Gue baru tahu lo kalau lu pernah main film. Pernah. Gue pernah 2009 tuh dapat pendatang baru terbaik di film Si Jago Merah. Oh, Si Jago Merah. Pemadam Kebakaran. Gua tahu. Iya. Gua sama Desta Maringo. Iya, main di situ. Sama Itong Klapetis. Itu pertama kali main film. Wih, keren. Tapi gua minta, gua harus di casting. Kalau enggak mau. Karena gua memang pencinta nonton film, tapi gua takut kalau gua main karena misalnya dikenal, terus gua main enggak memuaskan, nanti merugikan yang lain gitu. Jadi gua casting pertama gua mereka ini tuh enggak yakin. Jadi gua disuruh lagi. Gimana? Casting gua? Bang, nanti ditelepon lagi deh, gitu. Coba kedua kali baru tuh gua diterima lah akhirnya. Dengan terpaksa juga waktu itu. Iya. Akhirnya gua bisa. Awi udah pernah main film? Ini Si Jago apa dia mainnya? Ini Si Bawang Merah. Awi mau main film? Masih lama gak Mas Andre? Katanya mau ditawarin jadi Ant-Man. Ant-Man semut. Kalau memang mau, Om Andre kenalin. Om Andre punya kenalan sutradara film top. Enggak, Wi. Ya? Top banget. Mau. Mau Om katanya. Ya? Oke. Okay. Aku telepon dulu ya. Alwi udah penyanyi langsung mau jadi main film nih. Halo? Yes, come. Oke, okay, iya. Nah, itu udah masuk. Nanti langsung acting, Alwi. Hai. Kenalkan. Aku sutradara dari Medan. Dari Medan. Iya, dari Medan. Awi, salam kenal. Marga apa bang ini? Aku beda marganya. Alwi. Aku cakep sekali kau, Alwi. Sini Wi, sini Wi. Mau kau main film bareng aku? Mau. Nggak usah, kan belum. Nanti, kalau aku instruksi. Aku instruksi kau baru. Oke. Kamu mau main film? Mau. Aku ada judul horor. Kuntilanak beranak di atas dashboard. Susah dong, Om. Ini jadi anaknya. Jadi anaknya? Berarti lahir di dashboard? Iya. Yeah. Mau coba main film, Kak? Udah kau tinggal lahir aja. Iya. Gimana? Coba, aku tes dulu dia ya. Tes. Kau menangis di situ. Oa. Ya. Enggak, kalau orang itu ngomongnya juga oa-oanya biasa ya, Bang. Orang Batak enggak ada gitu. Kalau itu menangis, oa. Enggak gitu.